Berikut ini untuk pengujian AKS lengkap dengan pilihan suite mode prioritas belum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita uji. Di sini bisa kita lihat ya untuk tampilan dari AKS-nya dan di sini untuk suite prioritasnya ya. Kemudian di sini untuk inputnya sudah saya sambungkan di sini untuk dua pin input 1 dan input 2 sudah saya sambungkan. Kemudian di sini untuk dua pin output sudah saya sambungkan dan di sini kita akan menggunakan lampu bulb ya untuk pengujian kali ini. Ya, langsung saja kita uji di sini. Untuk langkah yang pertama kan saya nyalakan di input utamanya terlebih dahulu. Kemudian di sini akan saya nyalakan yang selanjutnya di dua pin input 1. Lalu kita nyalakan di dua pin input 2. Sini bisa melakukan perbedaan ya. Di sini bisa kita lihat untuk switch prioritasnya. Sini bisa kita gunakan untuk pemilihan prioritas ya sini. Sini bisa melakukan perpindahan ya. Ya, cukup sekian untuk pengujian ATS lengkap dengan pilihan mode prioritas belum kami kirim. Sekian, terima kasih.